بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أما بعد إخوة الإيمان إخوة في الدين أعزكم الله وأحبكم في الله الحمد لله ثم الحمد لله Alhamdulillah khutul iman, kita sambung majlis ta'lim. Kita sampai muka surat 183. Okay. Itu di bawah bab zikir kepada Allah, iaitu keutamaan dan anjuran kita berzikir kepada Allah. Telah kita tengok An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ikhwan, dia menghimpunkan kepada kita beberapa sebahagian daripada dalil-dalil kita disuruh berzikir, dan kita tengok bagaimana manhaj zikir yang Quran bawa. Malam ini An-Nawawi nak menghimpunkan kepada kita hadis tentang zikir-zikir yang disuruh kita pakai dengannya untuk mengingati Allah. Yang kedua, An-Nawawi nak kita lihat di sini ikhwan, kerana Riyadhus Salihin adalah bab kita berkenaan dengan tazkiyatun nufus. Dia nak kita melihat di sini beberapa keistimewaan yang terdapat di dalam zikrullah yang datangnya daripada Allah dan Rasul, yang sangat mempunyai garis pemisah yang jelas dan terang dengan zikir-zikir yang direka. Sama ada dari segi kelebihan yang ada dalam zikir itu ikhwan, ataupun dari segi sebutan mukjizat itu. Nawawi nak kita juga perhati benda tu, supaya dengan itu ikhwan, kita hati kita ini lebih bersedia menerima ini untuk kita asuh dan kita rawat jiwa kita. Kalau kita tak tahu kelebihan dia, dia memang menjadi tabiat lagu tu. Kita akan tinggalkan dia macam tak ada faedah. Maka An-Nawawi memulakan dengan hadis yang pertama ikhwan. Kata dia, wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم متفق عليه. Maka cuba kita beri perhatian hadis ini ikhwan. Satu, dari segi lafaz yang Nabi guna, satu. Yang kedua, kita lihat bagaimana kedudukan zikir ini di sisi Allah. Dan yang ketiga, kita lihat bagaimana zikir ini mempunyai fadilat yang besar. Apa fadilat dia? Dan yang keempat, kita tengok bagaimana zikir ini menjadi tazkiyah, pembersih jiwa kita. Baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, awak semua masuk duduk belakang, depan kosong macam ni. Dinosaur nak duduk ke? Mainlah depan. Siapa masuk duduk belakang, main duduk depan. Kalau nak duduk belakang, pakai tudung macam muslimat. Main duduk depan. Apa punya leceh. Kita majlis taklim, jaga adab majlis taklim. Main duduk depan. Hadis Bukhari, Nabi sebutkan tiga golongan manusia yang Nabi tengok mereka masuk dalam majlis taklim, kan? Satu, hak masuk-masuk, dia pergi terus. Nabi tengok dia. Betul tak, Cik Din? Yang kedua, masuk-masuk, dia tengok ruang kosong macam mana dia duduk. Ada yang masuk-masuk, duduk belakang-belakang. So, apa Nabi sebut? Nabi kata, Ala ukhbirukum bisalasah. Nabi kata, nak dah aku cerita riwayat tiga orang. Yang ceritanya Rasulullah. Nak dah aku cerita tentang tiga orang.
Nabi kata ada orang yang dia nak mendekatkan diri pada Allah. Allah nak dekatkan diri pada dia. Siapa dia? Nabi kata orang yang masuk majlis ta'lim, dia tengok ada kosong, dia duduk tang situ. Dia dekat dengan aku. Allah dekat dengan dia. Yang kedua siapa dia? Yang kedua Nabi kata orang yang malu pada Allah. Dia malu, maka Allah pun malu nak bagi rahmat pada dia. Dia masuk, dia tengok ada ruang kosong depan, dia malu nak pergi ke depan. Dia duduk di belakang. Maka belakanglah dia dengan rahmat Tuhan. Tuhan pun membelakangkan diri daripada bagi rahmat pada dia. Dan yang ketiga siapa dia? Orang yang berpaling. Dia tengok-tengok, oh dia kata 3 hari dah mengaji, besok pada lagi. Daripada Sabtu, Ahad, Isnin mengaji, dia belah. Dia belah tu Nabi kata fa'aradallahu anhu. Dia berpaling, maka Allah berpaling daripada dia. Inilah yang nama dia mengaji, ikhwan. Bila kita tahu satu benda kita amal, bukan kerana orang, tapi kerana kita mencari kedudukan di hadapan Tuhan. Ayat Quran menyebut kepada kita, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi attaqakum. Tengok Allah kata apa. Manusia, jangan bicara bangsamu, kedudukanmu, bahasamu, aku tak mau tengok ni semua. Semua itu aku yang bagi tanpa kamu minta. Tapi yang mulia di sisi, yang mulia di antara kamu di sisiku, yang ada takwa. Maka sifat apa? Sifat yang tertonjol takwa ini, ikhwan. Allah beritahu di dalam awal surah Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Inilah sifat utama orang mukmin, mereka beriman dengan benda ghaib. Benda ghaib ni sebahagian daripada benda ghaib apa dia, ikhwan? Apa yang Allah nak bagi pada kita? Apa yang Tuhan nak bagi pada kita? Iman, Islam, kemanisan dia. Allah bagi pada kita kesyukuran, kesabaran. Ini benda ghaib. Bukan nampak dengan mata. Tapi jiwa kita. Hati kita ni rasa besar tak dengan sunnah? Peradaban-peradaban sunnah kita jaga tak? An-Nawawi membuka dalam Riyadhus Salihin bab al-muhafazah ala sunnah wa adabuha. Bab seorang mukmin yang mencintai Nabi mesti memelihara sunnah dan adab memelihara sunnah. Pasal tu kita start dengan diri kita. Apa yang kita tahu, ya khuan? Amal. Bukan marah, apa? Marah macam lain. Baik, ikhwan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua kalimah yang ringan di lidah, mudah diucapkan, berat dalam timbangan, serta disukai oleh Zat yang Maha Pemurah. Iaitu subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Baik, cuba kita perhati, ikhwan, apa manfaat pelajaran kita dapat daripada hadis ni. Yang pertama, ikhwan, anda tengok lafaz yang Nabi guna. Lafaz Nabi guna ni, Masya Allah, ikhwan. Subhanallah. Mengingatkan saya kepada perkataan para salafus salih. Apa yang disebut oleh para salafus salih? Iaitu Imam Abu Hamzah Al-Baghdadi. Imam Abu Hamzah Al-Baghdadi. Daripada ini, bahasa ini, kalimatani khafifatani ala lisani. Dua benda ni Nabi sebut, Nabi kata ada dua kalimah, kalimatan. Kalimah satu, kalimatani dua kalimah. Khafifatani, dua-dua kalimah ni sifat dia ringan. Ala lisani, di atas lidah. Ikhwan, Imam Abu Hamzah, ini saya ambil daripada Al-I'tisam, Imam Syatibi. Imam Abu Hamzah Al-Baghdadi. Dia bagi tahu kepada kita bagaimana kita nak mengenal kita ini duduk di atas hidayah ataupun tidak. Jalan yang kita ambil itu, jalan itu benar ataupun tak benar. Dia ajak kita kenal. Kata dia apa, ikhwan? Kata dia, minal ilmi tariq al-haq sahal alaihi as-suluki. Ini adalah dia ni. Dia kata yang pertama, di antara tanda jalan yang kita pakai itu benar. Jalan yang kita pakai itu, kita pakai jalan itu beragama, beribadat, berakhlak, semayang, puasa, apa sekalipun. Jalan mendekatkan diri pada Allah. Tanda kata dia benar,
Yang pertama kata dia, jalan itu mudah untuk kita masuk ke dalamnya. Sangat mudah, dia tak susah. Tak ada susah apa. Dan yang pertama ni, anda tengok ada dalam hadis ni. Nabi kata, benda yang aku nak sampai pada hampa, bendanya sangat ringan dan sangat mudah. Tak ada berat-berat apa-apa syarik. Nabi asah lidah ke. Nak pergi ambil ayat liuk guru tempek atas lidah kita dulu ke. Tak ada apa. Nak pergi ambil sanad ijazah dulu ke. Tidak ada ikhwan. Tanda kata jalan yang kita duk pakai ni ikhwan, tanda kata dia tak betul daripada awal. Dia bagi kita susah daripada awal untuk kita dapat dia. Yang kedua dia kata apa? Tanda kata kita di atas al-haq ini ikhwan, dia kata wala dalilun ala tariqi ila Allah illa mutabi'ah sunnat Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ahwalihi wa af'alihi wa aqwalihi. Tidak ada dalil kata dia. Tidak ada dalil, sudah tidak ada dalil. Jalan yang kita pakai itu akan membawa kita sampai pada Tuhan. Sudah tidak ada dalil. Melainkan dia kata, satu dalil saja. Kita berada di atas petunjuk Nabi Muhammad. Itulah dalil kita akan sampai pada Tuhan. Kerana dia adalah utusan Allah. Fi ahwal, dalam ahwal hidup kita. Dalam af'al, dalam perbuatan kita. Wa aqwalih, dan dalam kita punya ucapan kita hari-hari. Kita berada di atas petunjuk Nabi. Subhanallah, ikhwan. Dan dua dia sebut ni, kita jumpa pada hadis pertama ni. Nabi kata, kalimatani khafifatani alal lisani. Apa yang aku nak ajak pada kamu, Nabi kata, zikir ini tak menyusahkan kamu. Dan itu pertanda dia daripada Tuhan. Kerana Allah menyatakan dalam ayat dia begitu banyak, ma ja'alallahu fid din min haraj. Allah tak pernah jadikan dalam agama ni, sama ada syariat dia, perundangan dia, jalan dia, dekat diri pada Allah, menyusahkan kamu. Tidak ada, Allah kata. Tidak ada. Semuanya memudahkan. Kemudian yang kedua, antum tengok. Dia guna, Nabi kata, saqilatani fil mizan. Ini fadilat kalimah ni. Kalimahnya ringan kita sebut ini, ikhwan. Tetapi, dua-dua ini, saqilatani. Bukan satu. Satu kalimah bantu, satu kalimah tidak. Kedua-dua ini Nabi kata sangat berat di atas timbangan. Ini fadilah dia. Subhanallah. Ikhwan besar mana penimbang? Tak tahulah besar mana. Bukan besar kati gula kita duk timbang tu. Mungkin penimbang Allah Ta'ala tu akan ditimbang seumur hidup, ikhwan. Besar mana? Tetapi Nabi kata kalimah ini yang ringan ini akan memberatkan al-mizan. Dan yang ketiga, apa nilai kalimah ini di sisi Tuhan? Habibatani ila Rahman. Tidak ada yang dicintai oleh Tuhan Ar-Rahman melainkan kalimah ini. Pasti ikhwan, untuk mengenal hidayah, kita belajar hidayah, kita kenal manhaj hidayah, kita kenal kemuliaan manhaj kita, manhaj hidayah ini, kita akan kenal benda-benda lain. Tidak ada riwayat orang yang berzikir hu 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 itu dengan perkataan habibatani ila Rahman. Tidak ada, tapi yang ni ada. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwan takkan sebut kalau benda ni tidak datang daripada Tuhan, kerana ini agama Tuhan. Takkan Nabi sebut sendiri benda dia tak tahu. Tak mungkin, tak mungkin manusia boleh mencipta lafaz ini. Saya kata Pak Amir suka yang ni, Pak Amir suka yang ni, dan saya tahu Abang Syarif akan jumpa Pak Amir satu hari nanti. Kata Abang Syarif, kalau pergi rumah Pak Amir, jangan pakai baju biru. Pak Amir tak suka biru. Pakailah hijau-hijau sikit. Terus saya kata, lah ni pun Pak Amir tak suka hijau. Suka oren-oren sikit. Kalau saya kata lagu tu, tiba-tiba saya tahu Abang Syarif akan jumpa Pak Amir satu hari. Abang Syarif akan tanya pada Pak Amir. Saya takkan reka. Saya takkan reka. Tapi kalau saya tak fikir pertemuan Abang Syarif dengan Pak Amir, saya reka. Itu nak jadi apa punya besar kan? Pak Amir nak maki saya kan? Pak Amir punya besar. Tapi kerana memikirkan ada pertemuan antara Abang Syarif dengan Pak Amir dan kesan akan menimpa balik pada saya, maka saya tak akan ucap melainkan benda tu betul-betul Pak Amir suka. Setahu saya kata. Setahu saya, kalau nak bagi jubah ke Pak Amir, bagi hak tangan pendek. Pasal apa Pak Amir senang ambil air sembahyang. Betul ya Pak Amir? Ha, tengok. Betul. Orang tua kan, senang ambil air semayang.
Kita pula orang muda suka tangan panjang. Pasal apa? Nampak tu smart. Walaupun poket tak ada apa, nampak smart. Biar bergaya kan? Biar papel saya bergaya. Nabi akan dihisap di hadapan Tuhan. Dan dia selalu kata dia utusan Tuhan. Kalau dia seorang Nabi yang pembohong, ikhwan, dia tak boleh sebut benda ni. Dia adalah Rasulullah. Demi Allah, dia adalah Rasulullah. Maka dia kata kalimah ini mempunyai nilai yang sangat dicintai oleh Ar-Rahman. Ikhwan, tiba-tiba kita tinggal kalimah ni, dua saja kalimah ni, kita pergi ambil kalimah yang tidak ada utusan Tuhan, kata dia dicintai oleh Ar-Rahman. Bermakna kita benar-benar keluar daripada manhaj zikrullah, manhaj ibadat zikir pada Allah. Jauh, ikhwan. Kalimah apa? Baru Nabi beritahu, Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. Nabi kata kalimah itu adalah kalimah kita kata Maha suci Allah, Subhanallah wa bihamdihi, Maha suci Allah dan Maha terpuji Dia. Subhanallahil azim, Maha suci Allah yang Maha agung lagi Maha besar. Allah suka kita puji diri Dia, sifat Dia. Allah suka kerana Allah telah mensifatkan diri Dia dengan sifat ni. Kita tak boleh sifatkan Allah dengan apa-apa sifat. Kita tak tahu sifat Tuhan. Tapi apabila kita boleh sifatkan Tuhan dengan apa yang Tuhan suka. Dan macam mana Tuhan suka? Apabila kita berzikir kepada Allah dengan sifat yang Allah sifatkan diri Dia secara tepat dan benar. Kalau daripada kita, ikhwan, dia tak boleh tepat. Dia akan jadi kemungkinan. Tapi ketika Allah mensifatkan diri Dia, itu sangat tepat. Maka kata imam-imam ahli sunnah, terutamanya Abu Hanifah, dia kata wasafallah bima wasafa rabb bima wasafa nafsah, sifatlah Tuhan sebagaimana Dia mensifatkan diri Dia. Maka dalam tasbih ni ada perkataan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Tinggal lagi, ikhwan, kalimah ni bernilai besar atau kecil atas orang yang ucap tu lah, bagaimana perasaan dia. Kalau masa kita ucap tu, daripada atas kita ingat kalimah ni sangat ringan di atas lisan, tapi berat fadilat ada di sisi di tinggi, berat di atas al-mizan, sangat dicintai oleh Ar-Rahman. Agak-agak kita akan berzikir dengan nada apa? Bergendang? Baca ayub? Sambil zikir subhanallah wa bihamdihi, dundam, 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 bangkit menari? Adakah itu nilai orang-orang yang mencari fadilat dengan kalimah ni? Bila manusia sifat akan kalimah ni, ikhwan, dia akan dapat apa yang ada dalam hadis ni. Penimbang dia, al-mizan dia akan jadi berat. Dia mendapat kecintaan Tuhan dan itu merupakan tazkiyah pada jiwa dia, penyucian pada roh dia. Maka pakailah zikir ni, ikhwan. Tinggalkan yang lain. Apa saja orang ajak yang tidak ada di dalam as-sunnah, kita tinggalkan. Sangat-sangat kita tinggalkan. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu lebih aku sukai daripada segala apa yang disinari oleh matahari. Ini kalimah-kalimah yang disuruh kita pakai, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dululah zaman saya dulu pakai kalimah ni bila sembahyang tasbih, tasbih kan, subhanallah walhamdulillah, rukuk 15 kali, qiyam rukuk 10, i'tidal 10, sujud 10, antara dua sujud 10, sujud 10, bangkit pula Pakcik Din, 4 rakaat. Maka berhimpunlah 300 kali punya tasbih subhanallah. Kalau tak semain tasbih, tak ada lah. Saja-saja tu dengar nasyid je lah. Tak baca pun. Tapi Nabi sebut kalimah ni, Nabi tak kaitkan dengan salat. Nabi tak kaitkan dengan masa.
Nabi tak kaitkan dengan wirid lepas solat. Kita ada daripada matahari terbit sampai matahari jatuh, satu hari satu malam. Maka pakailah. Dan Nabi tak sebut pun jumlah dia banyak mana. Atas kita. Berdasarkan ayat Quran tadi, ayat Quran yang kita baca hari itu, Allah Taala sebelah tu 41 sampai 42 Al-Ahzab, Allah Taala kata, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikra katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Allah kata orang beriman, zikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Bila Nabi tak sebut ungkapan dan tak sebut jumlah, ada di dalam Quran kata pakai banyak-banyak. Pakailah. Banyak mana? Banyak sampai kita tak jemu dan hilang kontrol kita punya fokus kita. Ha, itu maksud dia banyak. Bila kita nak letak satu angka 1,000, bila kita buat jemu datang, letih datang, kita punya fokus hilang. Bermakna dia khilaf dengan ucapan banyak. Banyak. Ibnu Katsir sebut dalam kitab dia, kebiasaannya kita faham daripada perkataan banyak tak lebih 100 kali. Sebab 70 tu di sisi orang yang berzikir pada Allah dan di sisi penggunaan bahasa Arab, dia kata telah dianggap terlalu banyak. Kita pergi Aceh lagi, kita akan hilang, kita akan ralik dah. Kita tak boleh tumpu. Maka hilanglah maksud daripada kita nak merasai keagungan dalam zikir. Maka Nabi kata kalimah ni ikhwan, ahabbu ilayya, lebih aku cintai, lebih aku suka, lebih aku gembira, lebih aku seronok. Nabi kata mimma tala'at alaihi syamsu, daripada apa yang boleh matahari tu sampai dengan cahaya dia. Matahari pagi-pagi dia keluar, ke mana saja matahari tu sampai ikhwan, insya-Allah ada kehidupan dan kita boleh tengok dengan mata. Tapi kalimah ni Nabi kata lebih aku suka daripada tu. Sebab apa ikhwan? Cahaya matahari ni nikmat untuk masa hidup. Masa mati, bulan matahari tak ada apa. Ada orang duduk dalam kubur, tak ada kaitan dengan bulan dan matahari. Tapi kalimah ini ada kaitan dengan hidup dia. Sampai dia balik berdiri dengan Allah. Nabi kata, aku suka. Jadi ikhwan, apa manhaj zikir ada di sini? Antum bayang. Zikir-zikir yang orang duduk pakai ni, hak macam-macam ni, yang tak ada, kita tak jumpa lagi. Tak ada pun ungkapan ni Nabi kata, ahabbu ilayya, lebih aku cintai. Dan Nabi mula buat perbandingan dengan apa? Tak ada lagi. Satu orang zikir, ya Allah, ya Allah, ya Allahu, ya Allah. Tidak ada di dalam riwayat kata kalimah itu lebih Nabi cintai. Tidak ada. Tapi yang ni ada. Yang ni ada. Subhanallah. Nabi tak tentukan kaifiat dia. Kaifiat dia. Nak baca masa berdiri ke, duduk ke, berbaring ke, Nabi serah pada kita. Tapi baca yang ni, jangan pakai yang lain. Baca yang ni, hayati yang ni. Kerana ini semua memuji Allah Ta'ala. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, fi yawmin mi'ata marratin كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به illa rajulun amila akthara minhu wa qala man subhanallahi wa bihamdihi fi yawmin mi'ata marratin huttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri. Muttafaqun alaih. Antum tengok dahsyatnya zikir ni. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca, mengucap la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia baca, Nabi kata 100 kali pada setiap hari. 100 kali dia baca. Dan Nabi tak sebut tang mana nak baca. Pagi pun hari,
malam pun hari. Sehari dia boleh baca. Yang ni tak ada kena mengena dengan solat had 10 kali itu. Yang tu asin. Yang tu wirid lepas solat untuk subuh dan maghrib. Yang ni tak. Yang ni asin. 100 kali pun habis. Nabi kata apa? Tengok pembersihan apa Tuhan nak bagi pada dia. Nabi kata, ikhwan, maka pahalanya sebanding dengan memerdekakan 10 budak, ditulis baginya 100 kebaikan, dihapuskan baginya 100 dosa, dan menjadi perisai bagi dirinya dari kejahatan syaitan pada hari itu sampai waktu petang. Nabi kita, siapa boleh baca kalimah ini 100, ikhwan, dia dikira bersih hati dia ni, Allah Ta'ala kira dia suci, dia bersih, dan besar pahala dari sisi Allah Ta'ala seperti satu orang, ikhwan, memerdekakan 10 riqab, 10 hamba sahaya. Kita bagi kehidupan pada 10 budak yang dipanggil budak, kita merdekakan dia. Dan ditulis kepada kita 100 kebaikan dan dipadam daripada kita. Nabi guna perkataan wa muhya, dimatikan daripada dia, dihilangkan daripada dia 100 kejahatan, keburukan. Kemudian ulama kita khilaf keburukan-keburukan tu, kejak dosa-dosa tu apa, kecil ke besar. Wallahu ta'ala alam. Kalau dalam hadis ni Nabi tak abang kecil besar. Cuma para ulama yang bahas. Kerana para ulama kata melihat kepada bab taubat itu adalah satu bab yang besar, iaitu orang itu kena bertaubat daripada kesalahan dia. Tak mungkin ada satu amalan boleh menghapuskan. Taubat ni satu bab besar. Satu orang buat dosa yang mewajibkan taubat. Dengan satu orang buat ibadat, kemudian dia dapat pahala leguni gugur dosa. Artinya itu adalah dosa kecil. Taubat melibatkan dosa besar. Sebab syarat-syarat dia ketat. Ini perbahasan para ulama. Kita kata wallahu ta'ala alam, bila Nabi kata dosa digugur, huwa Rasulullah. Dia Rasulullah. Dosa pasti akan digugur. Akan tergugur dosa. Dan kita akan rasa barakah hidup ni bila-bila dosa kita, kita gugur. 100 kejahatan, ikhwan, akan hilang daripada diri kita. Dan Nabi kata, Allah Ta'ala bagi kepada dia, ikhwan, perlindungan daripada syaitan. Kalau dia baca pagi, sampai petang lah dia dapat. Perlindungan daripada syaitan. Sihir ke? Apa ke? Kalau dia kena sihir pun tak jadi macam mana orang sihir. Dia jadi macam lain. Merbahaya dia tu korang. Dia tak jadi macam mana seperti orang tu mau dan kita kena sebiji lagu tu. Dia nak jadi gila. Dengan kita duk baca ni, mungkin kita kena sihir, tapi tak jadi macam dia mau. Tak gila, tak kat demam panas lagu tu je. Lepas tu mudahnya dia hilang. Nabi kata Allah buat perlindungan. Nabi kata apa, ikhwan? Nabi kata, serta tidak ada seorang lebih utama daripadanya kecuali seorang yang membacanya lebih banyak. Nabi kita tak ada orang pada hari itu lebih baik daripada dia. Ya tentulah, ikhwan. Dia memerdekakan 100 budak. Diampun kesalahan dia, 100. Diberi kebaikan dia, 100. Dia dapat perlindungan daripada syaitan. Siapa lebih baik, siapa lebih untung daripada hari itu? Melainkan orang yang boleh buat lebih baik daripada dia. Dikatakan orang boleh buat lebih banyak daripada dia. Iaitu satu rajul, amila akthara minhu. Maka sahabat tanya kat Nabi. Sahabat kata, maka Nabi kata pada sahabat, iaitu orang yang pada hari itu dia boleh ucap lagi sebagai zikir tambahan, subhanallah wa bihamdihi, 100 kali juga. Ini orang lebih baik daripada orang yang ucap la ilaha illallah 100 kali saja. Dia ni pergi tambah ke atas subhanallah wa bihamdihi 100 lagi. Yang tu 100, yang ni 100. Kawan ni yang tu je 100. Maka Nabi kata kawan ni dapat dua dan dia akan dapat lagi pahala apa dia? Pasal apa dia jadi lebih baik? Nabi kata sebab maka diampun dosa-dosanya walaupun sebanyak buih samudra di lautan. Dia tu dapat 4, dia ni dapat 5. Maka dia ni lah lebih baik pada kawan tu. Masya Allah, ikhwan, anda tengok bagaimana zikir yang Nabi ajak kita ni ada manfaat rohani, ada manfaat jasmani. Yang zikir yang dicipta oleh manusia tak boleh bagi benda ni, ikhwan. Maafkan saya, ini bab zikir saya kena kata. Kita banyak berzikir kepada Allah. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada fadilah ini, ikhwan. Tidak ada.
Soal umat kata saya nak berzikir, saya punya hal. Okeylah, itu hal awak. Kita negara demokrasi. Kita tidak berparlimen lagi kan. Kita tak boleh paksa dan memaksa. Tetapi fikirlah sikit, fikir sikit. Kenapa kita kena fikir, ikhwan? Sebab Allah Ta'ala kata di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala kata dalam Quran, dalam surah Yunus. Ini sangat diambil berat di dalam kitab Al-Iqtisam. Sangat diambil berat. Dalam surah Yunus, Allah Ta'ala kata pada ayat 32, Allah kata, فَمَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ فَمَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ Allah kata, setelah daripada al-haq, kebenaran, setelah daripada al-haq, kebenaran, semuanya adalah kebatilan. Semuanya batil, dalal. Tak ada hidayah, tak ada nur, tak ada kehidupan. Maka dalam Ibnu Katsir kata apa dia? Fama ba'dal haq. Al-haq ini kata dia jalan mendekatkan diri kepada Allah. Kalau manusia meninggalkan jalan itu, jalan mendekatkan diri kepada Allah, tentulah jalan mendekatkan diri kepada Allah dan ikhwan bersama Rasul utusan Allah, yang tu kita tinggalkan. Allah kata, fama ba'dal haq. Kamu dah tinggal al-haq, maka apa tinggal lagi? Dalal. Malaikat kau akan berjumpa kesesatan. Cuma masalah kita, ikhwan, jiwa kita ni terlalu tak kuat mengenal al-haq. Hari Khamis malam Jumaat, kebiasaannya kita baca Yasin lah kan. Kebiasaan kita baca Yasin. Tapi kalau mengikut dalil-dalil yang ada, kita disuruh baca Al-Kahfi. Di antara perkara yang kita disuruh juga bertadabur dengan surah Kahfi ini, 10 ayat terakhir. Di samping 10 ayat awal itu kan, ada syai apa, Dajjal kan. Dajjal tak suka dengar ayat-ayat macam tu. Tapi ikhwan, pada 10 ayatnya akhir, iaitu ketika Allah Ta'ala menyatakan dalam suratul Kahfi. Ini Imam Syatibi ambil simpan dalam kitab dia Al-I'tisam. Ini berkenaan dengan diri kita. Allah Ta'ala kata apa, ikhwan? Allah Ta'ala kata, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Allah Ta'ala kata, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kemudian antum boleh tadabbur sampai habis. Allah Ta'ala kata, mauda, katakanlah kepada mereka Muhammad, mauda, Tuhan sendiri nak bercerita tentang orang-orang yang sangat rugi tetapi mereka beramal. Sangat rugi tetapi mereka beramal. Ini lafaznya agak pelik. Sepatutnya rugi itu tak beramal. Tapi mereka ni beramal. Tapi mereka rugi. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Iaitu orang-orang yang tersesat ketika mereka hidup. Ketika mereka mengusahakan hidup mereka di dunia. Tetapi mereka menyangka, mereka menyangka dan mereka mengira mereka itu adalah orang-orang yang telah pun beramal. Ini ayat ikhwan daripada surah Kahfi. Ikhwan, Ibnu Katsir kata apa, ikhwan? Ibnu Katsir kata, ini ayat yang pertama. Ibnu Katsir kata kita kena tahu ini ayatnya umum kerana dia turun di Mekah. Di Mekah tak ada Yahudi, di Mekah tak ada Nasara. Di Mekah tidak ada kaum Khawarij. Ini semua cerita di Madinah. Di Mekah cuma ada musyrikin. Ayat ni turun di Mekah. Maka ayat ni sangat umum tentang orang-orang yang mereka ini beramal. Tapi mereka ini, kata Ibnu Katsir, ghairi tariqah mardiyah. Depa keluar daripada jalan yang Allah redha. Depa beramal apa sekalipun, tapi jalan depa pakai beramal itu, mereka keluar daripada jalan yang mardiyah. Tariqah mardiyah. Jalan yang Allah Ta'ala redha. Pak Cik Bari, agak-agak jalan Allah Ta'ala redha ni jalan apa? Jalan sunnah. Jalan Quran dan sunnah. Mereka beramal, tapi mereka keluar min ghairi tariqah mardiyah. Dia tak ikut jalan ni. Tetapi ketika mereka beramal, mereka dikatakan sesat. Ibnu Katsir kata apa, ikhwan? Kerana amal mereka, amilu a'malan
amilu a'malan batilah, mereka beramal dengan satu amal yang batil, ala ghairi syariah masyuriyah mardiyah maqbulah, kerana mereka tak ikut syariat yang Allah Ta'ala turun, syariat yang Allah redha, dan Allah hanya terima kita buat sesuatu dengan syariat ini. Ibnu Katsir kata, ikhwan, mereka ini adalah golongan yang sangat meyakini apa yang mereka buat itu diterima dan dicintai oleh Tuhan. Tiba-tiba Allah kata kat mereka, kamu beramal tapi kamu rugi. Inilah ikhwan, kita duk baca apa yang agama persembahkan pada kita. Kita nak berzikir, ni, pakailah zikir ni. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalau kita nak berzikir, kita pakai subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau kita nak zikir, ikhwan, doa ada lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali sehari. Dapat 4 kelebihan yang besar. Nak jadi lebih baik lagi, tambah 100 kali lagi ke atas pada satu hari suntuk tu. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, 100 kali. Subhanallah. Tiba-tiba ya kawan, tiba-tiba kita tinggal jalan ni, kita pergi ambil jalan lain. Kan habaq dah tadi Abang Syarif, sangat mudah tu petanda kita di atas petunjuk. Siapa kata tadi? Abu Hamzah Al-Baghdadi. Di mana kita nak rajuk? Al-I'tisam Imam Syatibi. Dia bagi dua petanda, hidayah ke kita ataupun tidak. Jalan yang kita ambil tu tak pernah menyusah kita. No pay, dalam zikir ni no pay. Payment pun tak ada, installment pun tak ada. Ni bulan-bulan duk bayar dekat Syekh. Syekh nak letak tangan tang dada, berkeluar dulu jembalang dalam badan, buang pemasuk. Tak ada, tak ada ya kawan, tidak ada. Nak kena mandi taubat dulu, nak kena tanam hidup-hidup dulu, matilah sebelum anda dimatikan, kapallah anda sebelum dikapalkan. Ini semua auta. Ini semua Jamil punya auta. Kita tak boleh terlibat, ya kawan. Tak boleh, ya kawan. Demi Allah, kita tak boleh terlibat. Sehingga kan Imam Syatibi, ya kawan, Imam Syatibi, dia menyatakan dalam Al-I'tisam, saya nak antum dengar apa yang Imam Syatibi kata tentang ayat tadi, Al-Kahfi tadi. Ketika Allah kata, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Imam Syatibi kata apa, ikhwan? Imam Syatibi kata, dia kata, lama qala subhanahu wa ta'ala, ketika Allah Ta'ala berfirman dengan ayat tadi, wasafahum, Allah telah mensifatkan mereka dalam ayat tadi, bidhalalah ma'adhan al-ahwa, ma'adhan al-ahwa. Allah Ta'ala ma'adhan al-ihtida'. Allah Ta'ala sifatkan mereka dengan kesesatan. Allah sifatkan mereka sesat. Alladzina dhalla. Mereka sesat. Allah kata mereka sesat. Tetapi Allah beritahu juga, mereka menyangka kesesatan itu adalah petunjuk. Itulah musibah yang melanda mereka. Mereka berani mencipta fadilat zikir yang Nabi tak sebut, mereka berani kata, ya Allah, ya Tuhan, ikhwan. Apa Nabi sebut? Kita duk baca selalu kan, siapa bohong pada Nabi dengan sengaja tempat duduk dia. Kalau kita zikir, kita cipta satu zikir, Nabi tak sebut pun fadilat, Nabi tak kata apa pakai zikir ni. Kita duk jaja ke orang, kita peturun pada anak murid kita, kita kata, ini malam Selasa punya zikir 100 kali. Apa fadilat dia? InsyaAllah fadilat dia banyaklah. Dapat 60 tahun punya kelebihan merdeka. 60 tahun punya kelebihan merdeka kita dapat. Kita dapat pahala Tengku Abdul Rahman. Dapat pahala apa nama. Orang-orang yang berjuang 60 tahun. Makan pencin pahala merdeka. Lepas tu kita tanya, tuan macam mana zikir ni mai? Dia kata zikir ni mai pada Syekh Abdul Qadir Jalaini. Yang anak murid cerdik sikit kan? Duk makan susu kambing tu dia cerdik sikit. Dia tanya, tuan, Syekh dah mati dah, macam mana dia mai? Dia kata mati secara zahir, hidup secara batin. Dia petik ayat Al-Quran. Allah Ta'ala kata, jangan kamu sangka orang-orang yang mereka syahid sabilillah itu mereka mati. Bahkan mereka hidup mendapat rezeki daripada Allah. Dahlah dia ranjau. Dia menyeleweng pula ayat Allah. Kita pun takkan nak lawan dia, Syekh. Dia baca kitab Jawi. Kita dekat Tur Jawi tu duk masuk keluar lah, kitab tu tak lepas. Oh subhanallah. Kita pun ikhwan, no road and no jalan. Kita percaya kat dia.
Kita percaya. Kita pun yakin macam Ibn Kathir kata. Kita yakin. Kita yakin apa amal kita buat itu adalah amal yang makbulah, mahbubun. Amal yang diterima dan dicintai. Sebab dia sampai melalui jalan para wali. Sedangkan agama ni tak pernah pakai para wali. Dia pakai wahyu. Jambatan dia wahyu dan orang yang mendapat wahyu itu Nabi dan Rasul. Bukan wali. Tak pernah Allah sifatkan Nabi dia tu wali. Tak. Tak. Tapi kita kena jual. Kita pun berzikirlah dengan zikir-zikir yang dia bagi. Daripada la ilaha illallah, kita pakai Allah, Allah. Daripada Allah saja, du'hu. Hu. Hu. Kalau kita kata, di mana Nabi pernah zikir dengan hu? Dia kata, memang tak pernah. Dia kata, ini masalah penyucian batin. Nabi mencucikan yang zahir. Dia ranjau kita pandai, Pak Mi. Dia pandai ranjau kita. Kita kena dengan ayat tu. Ayat-ayat semua dalaman punya ayat ni. Subhanallah. Kan macam baru ni Pakcik Bari kita mengaji kan? Siapa dia? Abu Saleh dengan Rabi'ah Al-Adawiyah kan? Dia kata, aku ketuk pintu Tuhan untuk mencari rahmat Tuhan. Aku kata, Tuhan bukalah pintumu untuk aku. Apa Rabi'ah kata kat dia? Hang duk merepek apa Saleh weh? Tuhan tak pernah tutup pintu dia. Pintu mananya hampir ketuk. Mana ada pintu Tuhan tutup? Tapi kita duk kena ranjau betul tak? Dulu satu lagu kan, Tuhan pintumu ku ketuk, bukalah. Buka apa? Tutup benda. Orang main masjid, kita kata saya nak masuk masjid, macam mana? Pintu tak dibuka. Tak buka apa? Pintu tak ada, masjid tak ada pintu. Masuklah. Tak pernah tutup. Kita ditipu dengan bahasa-bahasa macam tu. Macam mana mereka tak dikatakan tersesat, ikhwan? Imam Syatibi kata, ikhwan, mereka ini adalah orang yang Allah Ta'ala sifatkan dengan kesesatan, ma'adhanna al-ihtida. Tapi jiwa mereka sangat sangka mereka di atas petunjuk. Maka apa mereka, apa jadi pada mereka, ikhwan? Maka bida'ah yang mereka buat itu telah pun memalikan mereka daripada sunnah. Imam Syatibi kata, ikhwan, bila kita baca ayat ni, Allah Ta'ala kata tadi ni, hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla. Mereka ini orang yang sesat. Kata Imam Syatibi, bila kita baca ayat ni, kita teringat pula hadis Nabi kata, kullu bid'atin dhalalah. Semua dhalalah. Semua bid'ah adalah dhalalah. Maka ayat ini, hadis ini seolah-olah menafsirkan ayat tadi. Kenapa amal mereka tak diterima? Kerana Nabi menyatakan kullu bid'atin dhalalah. Ayat ni pula menyatakan alladhina dhalla, mereka tersesat, sa'yuhum fil hayati dunia, dalam beramal dalam kehidupan mereka masa di dunia. Subhanallah. Rupanya ada ayat, ikhwan, melarang kita melakukan amal-amal bid'ah dalam bentuk zikir ni. Jangan buat. Jangan cipta kelebihan zikir. Kita pergi atas kubur ziarah orang mati, kita baca ayatul kursi. Allah Ta'ala akan buat 70 cahaya kepada orang mati. 70 cahaya. Kita pergi kubur, bagi salam, baca ayatul kursi. Terus baca Yasin, baca ayatul kursi. Allah bagi apa pada ahli kubur, ikhwan? 70 cahaya. Cahayanya sangat banyak, Pakcik Din, Allah bagi. Lepas tu kita yang baca ayatul kursi pada orang yang mati ni pula, apa kita dapat? Allah bagi pada kita pahala 70 para anbiya. Allah bagi kat kita, ikhwan. Besar tak besar? Besar. Tapi hadis ni hadis apa? Palsu. Macam mana tak dikatakan mereka beramal tapi rugi? Tak sikit beramal ke tadi? Tak sikit. Kalau kena orang makcik-makcik pencin-pencin lah. Masa muda sibuk buat kerja Makcik Aisyah, tua-tua ni pencin. Kan? Dia dengar-dengar, dia nanti tulis lah, ya Allah. Dia ditanya pula ke ustaz, ustaz, air kursi tu nak baca macam mana, nak wakaf, nak wasai macam mana. Pasal apa? Pasal takut dua ganjaran tadi tak dapat. Lepas tu nanti tanya pula, hari apa nak kena pi, ustaz pula baca. Siapa yang ziarah kubur, pagi Jumaat. Pagi Jumaat, pasal pagi tu pengulu segala pagi, kita suruh berselawat, ada hari Jumaat, kiamat pun nak hari Jumaat, Nabi Adam buat hari Jumaat, masuk syurga hari Jumaat, keluar syurga pun hari Jumaat.
Maka pada malam Jumaat pula, petang hari Jumaat Khamis tu, petang tu dibuka, diangkat amal-amal kita naik ke langit. Maka siapa yang ziarah pagi Jumaat, bacalah. Sekali je baca Ayatul Kursi untuk ahli kubur, dapat pahala lagu tu. Kalau baca dua kali, macam dia? Ha. Tak apalah, kalau Allah nak bagi pahala sebanyak tu kepada ahli kubur, it's okay lah ahli kubur. Kita yang baca Abang Syarif, 70 para anbiya sekali baca. Dua kali baca, 140. 140. Lima kali baca, 25 para anbiya tabit kita. Depa 25 orang, kita sekali dah pergi 70. Habis yang Nabi kata, setelah aku tak ada Nabi, nak buat tak benar dia tu. Ini kan Nabi kata, la nabiyya ba'di, lepas aku tak ada Nabi. Habis dia ni dapat pahala 70 Nabi. Macam mana lepas Nabi tak ada Nabi? Setiap orang apabila dia dapat pahala Nabi, dia akan dapat nubuah. Mana boleh jadi Nabi tak dapat nubuah? Ini nama Nabi palsu. Betul tak pakcik? Dapat pahala Nabi tapi tak dapat nubuah. Ini tipu. 70 pahala Nabi. Kemudian kalau dicipta amal-amal yang bukan-bukan, bolehlah, memang patut dicipta lah, walaupun tak ada dalam sunnah, dia sudah ada nubuah. Pasal itu, apa makna Nabi berita? Apa makna nabak berita? Apa makna Nabi yang mendapat berita daripada Allah? Kita bila kata orang ini mendapat pahala 70 orang para Nabi, bermakna dia mendapat 70 orang yang mendapat berita dari Allah. Itu maksud Nabi. Al-Anbiya itu plural. Punya tak sedap kesan kita cakap tu. Seperti Ibnu Taimiyah kata kan, dia komen hadis, siapa yang ziarah kubur Nabi masa Nabi hidup, masa Nabi dah wafat, sama seperti dia ziarah Nabi masa Nabi hidup. Siapa yang ziarah kubur Nabi, dia siapa yang pergi haji lepas tu tak ziarah kubur Nabi, dia sombong. Maka siapa pi Mekah ke, pi Umrah ke, dia mesti ziarah kubur Nabi. Kalau dia tak ziarah, dia sombong. Satu. Yang kedua, haji dia buat itu tak akan sampai pada mabrur. Pasal dia tak ziarah kubur Nabi. Bila dia ziarah kubur Nabi pula, dia seperti ziarah Nabi masa Nabi hidup. Ibnu Taimiyah jawab dalam kitab dia. Dia jawab apa? Dia kata, kalaulah kita ziarah Nabi, masa Nabi dah mati sama dengan Nabi hidup, maka setiap orang yang mukmin yang ikhlas dengan Nabi, ziarah Nabi, kedudukan dia sahabat. Dia telah para sahabat dan dia dijamin syurga. Maka berapa banyak para sahabat dia ada di akhir zaman kalau dia terima hadis palsu ni? Berapa kali kita pergi ziarah kubur Nabi Abang Syarif? Eh, jangan main-main. Saya tak boleh dipanggil Al-Fadil. Saya sahabat. Main. Kalau based on hadis. Hadis macam ni. Ibn Taimiyah kata, macam mana akal yang sihat, macam mana jiwa yang mencintai agama berdasarkan wahyu akan terima hadis ini? Rihul kadzib, bau dia pun dah bohong. Tapi bagi orang yang tak tahu, dia ziarah depan Nabi, dia teriak lah, ya Allah. Teriak tu bab lain. Kita tak pernah cela orang teriak kan, itu bab lain. Itu Tuhan yang bagi sifat dia. Kita tak pernah teriak pun duk cemburu pada dia. Kita teriak lah juga kalau balik bini tak ada. Sedih lah. Kata tak ada apa, sedih. Sikit sedih kan. Tapi dia duduk seronok seorang-seorang. Allahu Akbar, besar lah. Esok aku boleh jumpa Abu Bakar lah. Macam mana dia tak dikatakan beramal tapi rugi? Tak ada apa. Dia tersesat ketika hidup. Kenapa ya kawan? Syatibi menyatakan betul-betul Nabi dah sebut. Kullu bida'atin dalalah. Beramal dengan bida'ah ni, dia bukan membawa pada hidayah, pada dalalah. Hari-hari kau sesat dan makin dalam. Seperti kita beramal dengan hadis palsu, Pakcik Bari, kita paling dekat dengan apa? Dengan neraka, bukan dengan syurga. Itu Nabi sebut dalam riwayat mutawatir. Tak boleh bohong pada Nabi, ikhwan. Tak boleh bohong. Subhanallah, ikhwan. Subhanallah. Pasal itu, ikhwan, Imam Syatibi sebut satu riwayat tentang Imam Malik. Disebut satu riwayat Imam Malik daripada Abdullah bin Wahab. Daripada Abdullah bin Wahbin. Daripada Abdullah bin Wahbin. Dipanggil dengan Ibnu Wahbin. Ibnu Wahbin kata, Sami'atu Malikan. Aku dengar Imam Malik. Dia kata, Ja'a rajulun. Iza ja'ahu ba'du ahli al-hawa.
kalau kepada Imam Malik ni main satu kumpulan yang apa pasal sunnah pun tak tahu. Dia pun nanti kata pada Imam Malik, dia kata ama ana fa'ali bayyinatun min rabbi wa ama anta fashakka fashakka. Kami duk beramal dengan apa ya keterangan kami dapat daripada Tuhan kami. Kami beramal. Hang pula meragui kami wahai Imam Malik. Hang kata macam-macam ke kami. Hang begitu bida'ah lah, yang tu lah, yang ni lah. Sedangkan apa yang kami buat tu benda baik. Benda ada keterangan. Kami berzikir, kami tilawatul Quran. Hang celak kami. Apalah hang ni? Imam apa ikhwan? Ibnu Wahbin. Ibnu Wahbin dia kata, aku dengar jawapan Imam Malik pada mereka. Aku nak kongsi dengan apa dia kata. Kawan ni kata, apa dia berkata? Dia berkata, ama ana fa'ali bayinatun min rabbi. Aku beramal dengan hidayah Tuhan, bayinah, keterangan daripada Tuhan. Wa ama anta fashakka. Hang pula syak dengan kami, hang tuduh kami macam-macam. Apa hang nak kata wahai Imam Malik? Anda tengok, Imam Malik jawab apa? Imam kata Ibnu Wahbin, summa qara'a, summa qara'a. Imam Malik diam dan dia membaca satu ayat daripada surah Yusuf. Bagi pada kawan ni. Dalam surah Yusuf tu Allah Ta'ala berfirman, Qul, hadihi sabili ad'u ilallahi ala basirah. Imam Malik kata, Allah suruh Nabi kata, katakanlah, inilah satu-satunya jalan aku. Dan aku mengajak kamu semua dengan basirah, dengan ilmu. Hang punya jalan ni, jalan siapa? Imam Malik sahibul muwatta', betul? Dia himpun muwatta', dia tak jumpa zikir kawan tu. Dia tak jumpa amalan kawan tu daripada sahabat. Pun kawan tu duduk menjual kat dia. Kami duk amal, hang duk kutuk kami. Imam Malik kata, tak apalah hang nak amal. Tapi hang sedar ada ayat ni dalam Quran. Allah suruh kita ikut jalan Nabi. Oh subhanallah. Suruh ikut jalan Nabi. Macam mana hang ikut jalan lain? Sama juga dengan Imam Al-Hasan, riwayat daripada Al-Humaid, daripada Abdul Humaid cerita Imam Al-Hasan dia tengok orang-orang beramal juga dalam Al-I'tisam. Dia kata sepatah pada depa, dia kata aku nak bagi tahu satu hadis pada hangpa, man ghuriba an sunnati falaysa minni. Nabi habang tak sedar ke benda ni, kata tak perasan, kata tak diberi penjelasan. Siapa yang man ghuriba an sunnati. Tengok dalam kamus, ghuriba ni maksud dia apa? Benci. Tak mau pandang. Beralih. Tak suka nak buat. Nabi guna bahasa tu ke? Kita tak say siapa tak ikut. Kita tak siapa yang tak ikut. Tapi dalam kamus, dia tak tafsir lagu tu. Dia kata benci. Siapa-siapa yang tak boleh beramal dengan sunnah Nabi, Nabi pandang dia benci kat Nabi. Siapa yang tak ikut aku? Ha, benci kat aku kah? Maka Nabi kata, siapa yang benci dengan perjalanan hidup aku, maka dia bukan daripada aku. Bukan masalah Nabi buang kita. Dah dia benci. Maka macam mana orang yang membenci satu orang nak ikut orang tu? Maka dengan hang benci perjalanan aku, Nabi kata, hang bukan daripada aku. Pasal syarat ikut Nabi ni, ikhwan, kena ada hub. Kena ada cinta sayang tu, pakcik. Pasal pun tak boleh ikut cara aku. Tak cukup ke, tak sempurna ke, tak habis lagi ke. Lepas tu Imam Al-Hasan kata Abdul Humaid. Kata Abdul Humaid, aku dengar Imam Al-Hasan kata, tidakkah Allah Ta'ala telah berfirman? Allah Ta'ala kata, قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِ. Untuk membuktikan cinta pada Allah, mesti ikut Nabi Muhammad. Untuk dapat hub cinta Allah dengan tilawatul Quran, dengan zikir, dengan salat, dengan apa pun. Kalau mertabat, makam hub lah yang kita buru. Makam kecintaan. Maka syarat dia mesti ikut Muhammad. Dan Allah akan balas kecintaan kita. يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ. Allahu Akbar, ikhwan. Kalau bagi orang yang tak pernah baca, ikhwan, senang hidup. Hidup tak pernah baca ni senang. Hidup tak tahu sunnah ni senang. Senang di dunia, Cik Bari. Reda ya. Tapi bila kita tengok, Allahu Akbar,
Nak baca apa Syazah? Ustaz Syazah. Hang ni tak ada benda lain. Semua duk zikir dalam hadis. Nak zikir apa baru baca tiga hadis? Tiga hadis tu baca tak habis lagi. Antum, ada seorang ulama kita, nama dia Abdullah bin Mubarak. Biasa dengar nama dia. Abdullah bin Mubarak. Juga saya ambil dalam Al-I'tisam. Cuba kita dengar bahasa dia tentang ibadat ni. Kita duk cakap tentang zikir pada Allah, mendekatkan diri pada Allah. Abdullah bin Mubarak yang duk sebut pada kita kan, al-isnadu minad din laula al-isnad laqala man syaa illa ma syaa. Itulah ucapan Abdullah bin Mubarak. Imam Muslim ambil itu, simpan dalam mukadimah Imam Muslim yang disusun oleh An-Nawawi. Satu perkataan dia yang menarik, Pak Amir, kita boleh rekod. Bukan hadis, ni bahasa dia, bukan hadis pun. Tapi bahasa orang yang cinta sunnah ni lain. Dia kata apa, ikhwan? Dia kata, i'lam, i'lam ayu akhi. Dia kata, saudaraku, hampa kena ingat satu benda. Hampa kena ingat satu benda. Benda apa hampa kena ingat? Innal mauta karamatun likulli muslim laqiyallahu ala sunnah fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia kata, sesungguhnya kematian itu satu kemuliaan. Apabila kita mati, Presiden, apabila kita mati bertemu Allah Ta'ala, kita balik bertemu Allah dengan sunnah. Itulah nama dia, al-maut, innal mauta karamatun. Sesungguhnya bagi mati itu ada kemuliaan. Kemuliaan mati ini bukan letak pada baca Yasin. Tak. Kematian punya kemuliaan letak di mana, kata Abdullah bin Mubarak, apabila kita laqiyallahu ala sunnah. Ditutup riwayat hidup kita dan tercatat kita bertemu Allah Ta'ala dengan sunnah. Allahu Akbar. Pasal itu, ikhwan, kalau saya katakan kita nak anak kita mati mulia, kita nak anak kita mati kata, nak anak kita mati macam disebut dalam beberapa riwayat yang tidak sahih, mati sebagai mati himar, mati apa? Mati kalde. Diumpamakan dengan mati-mati binatang ni. Kita tak mahu, kita nak anak kita mati dengan penuh kemuliaan. Didiklah anak kepada sunnah. Didiklah mereka kena sunnah, semayang sunnah, zikir sunnah, manhaj sunnah, pemikiran mereka ala sunnah. Kita ambil inspirasi daripada mana? Daripada kata semangat diberikan oleh Abdullah bin Mubarak. Di mana nak rajuk ini, ikhwan? Di dalam Al-I'tisam, Imam Syatibi. Al-I'tisam satu kitab yang wajib belajar, ikhwan. Wajib belajar. Dia menggemparkan dunia kita dengan bahasa-bahasa para salafus salih. Dia kata, anna lil mauti karamatun, innal mauta karamatun. Bagi mati itu ada kemuliaan. Sesungguhnya, dia cakap dengan taukid, sesungguhnya mati itu ada kemuliaan. Kemuliaan siapa? Likulli muslim. Maksudnya untuk setiap muslim. Di mana letak kematian orang Islam yang mulia ni? Man laqiyallah, itu orangnya bertemu Allah Ta'ala. Man laqiyallah, dia bertemu Allah Ta'ala ala sunnah. Lepas tu dia kata, fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka sesungguhnya kepada daripada Allah lah kita datang dan kepadanya kita akan kembali. Dia kata, wa ilallahi nashku, kepada Allah lah kita mengadu. Sedihnya hati kita ni. Sedih apa, ikhwan? Zihabul ikhwan, berkurangnya kawan-kawan yang mengenal sunnah. Kepada Allah kita mengadu kesedihan ni. Wa qillatul a'wan, sedikitnya bantuan yang diberi kepada sunnah. Yang banyaknya dicelum bukan sunnah. Kepada Allah sajalah kita mengadu. Adulah kepada Allah, dia kata. Wa zuhurul bid'ah, zahirnya bid'ah di mana-mana, dia kata. Wa ilallahi nashku azim, kepada Allah lah kita mengadu dengan pengaduan yang besar, kata dia. Ma halla hadhihi al-ummah min dhihabil ulama wa ahli sunnah. Dalam dunia ni sedikit demi sedikit menimpa umat ini
kehilangan para ulama yang dapat mengajar kita tentang tentang sunnah. Bila tempat ni tak ada, dia kata zuhurul bid'ah. Zuhurul bid'ah, maka zahirlah. Allahu akbar. Kerana tu ikhwan, apa kita kena buat ikhwan? Dengan sunnah ni kita kena bentuk kehidupan. Apa yang kita tahu daripada zikir-zikir? So tak mau. Tidak mau. Tunjuk, tak mau. Kita tak ada paksa orang. Lasta alaihim bimusaitir. Lasta alaihim bimusaitir. Innama anta muzakir. Lasta alaihim bimusaitir. Kamu hanya memberi muzakir, peringatan. Kamu tak boleh paksa. Tak boleh paksa orang. Hatta Nabi sendiri tak boleh paksa. Apalah kita. Dia diutuskan sebagai rahmat, bukan menyusahkan orang. Tapi ikhwan, ada ancaman. Siapa meninggalkan zikir-zikir yang ada kelebihan besar lagu ni, penyucian jiwa, pahalanya besar, dia tinggal benda ni ikhwan, dia pergi buat benda lain, terus Quran kata pada dia, Quran kalam Allah kata, dia beramal, tapi dia rugi. Dan kalau dia beramal tu pula, tak ambil pula daripada sunnah dan bertentangan pula, Imam Syatibi kata, menafsirkan ayat, Allah kata dah, Allah kata dia rugi, Allah kata dia sesat. Dan Imam Syatibi kata manusia sesat pasal apa ya kawan? Pasal bid'ah. Dan Nabi mensifatkan orang umat yang tak mau beramal dengan sunnah dia, apa Nabi sifat ya kawan? Dia perbenci kat Nabi. Man ghuriba an sunnati, kau benci kat aku, kau tak suka kat aku, falaysa minni. Oh, pasal tu Imam Ibn Hibban kata orang sunnah ni, tanda ahli sunnah, bila kita belajar sunnah ikhwan, kita gembira. Gembira. Pasal tu ada tengok zaman silam dulu, ada dalam Al-Ihtisam. Ada dalam Al-Ihtisam. Para-para ulama sunnah dulu, dia mengajak sunnah cengih ikhwan. Dia tengok muka-muka yang duduk majlis dia, bila dia bercakap pasal sunnah yang sahih, tak nampak muka seronok, dia hambat keluar. Dia cakap pasal sunnah kan, sahih-sahih ni, tak nampak muka macam happy kan. Dia tapi balik lah. Dia tu tak mau balik, dia balik. Dia tinggal macam ni. Terutama siapa dia? Abdul Rahman Al-Mahdi. Abdul Rahman Al-Mahdi. Dia baca satu ayat Quran, mencerita pasal azab, dia pergelak. Dia keluar pada majlis dia. Dia kata, hang ada hati apa? Ini ayat azab, hang gelak pasal apa? Mau azab sangat? Oh, subhanallah ikhwan. Al-Fadhi tak sampai lah peringkat tu. Al-Fadhi kalau buat lagu tu, dia pun kata Al-Fadhi, jalan buang. Jalan buang, dah jalan kena buang. Dan lagi satu ikhwan, walaupun saya baca tiga hadis, tetapi saya lebih nak menerangkan manhaj itu. Sebab hadis-hadis tu mudah baca kan, tapi manhaj tu penting. Ayat Quran Allah Ta'ala sebut apa ikhwan? Oh, dahsyat. Sangat-sangat dahsyat. Apabila Allah Ta'ala sebut dalam ayat, dan ini juga saya ambil pada Syatibi, Allah Ta'ala berfirman, وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَرَّحِمَ رَبُّكَ. Dan tidaklah sentiasa mereka itu di dalam perselisihan. Umat ini akan ada dalam perselisihan, إِلَّا مَرَّحِمَ رَبُّكَ, melainkan orang yang dirahmati oleh Tuhan dia. Dia tak berselisih. Ikrimah, Ikrimah, ulama tafsir kan, anak murid kepada Abdullah bin Abbas, dia Ikrimah, anak murid Abdullah bin Abbas, dia hamba Abdullah, habis-habis ambil dia jaga dia, sampai tafsiran dia terkenal. Ikrimah dia baca ayat ni, wala yazaluna mukhtalifina illa marrahima rabbu, tidaklah sentiasa mereka itu akan berselisih. Ikrimah kata apa? Allah telah beritahu dalam ayat ni, yang berselisih itu adalah ahli ahwa. Ahli ahwa. Illa man rahimah rabbuk, melainkan orang yang dirahmati oleh Allah. Ikrimah kata mereka itu ahlu sunnah. Apabila kita buat satu bida'ah, apabila umat buat satu bida'ah, ketika itu dia terus masuk di dalam benda berselisih dengan Nabi, dia tidak mungkin akan ada rahmat. Di dalam perselisihan tak mungkin ada rahmat. Tidak mungkin ada rahmat. Lebih-lebih kita berselisih dengan siapa? Dengan Rasulullah. Rahmatan lil alamin. Pasal itu ikhwan, Quran kata apa? Quran kata kita ini adalah umat yang satu, betul?
Kita ni adalah umat yang satu. Faba'athallahu an-nabiyyina mubashirina wa munzirin. Di atas umat yang satu ni Allah bangkitkan para nabi. Umat ni semuanya satu, lepas tu Allah bangkitkan para nabi. Maka tak ada orang yang kedua. Tak ada orang yang kedua. Para nabi. Allah cerita tentang orang dulu kan, Allah cerita Hawariyun, depa ni penolong nabi. Tetapi ketika Allah cerita pasal wahyu, Allah tak kaitkan dengan Hawariyun. Hawariyun sekadar Allah kata mereka ni penolong, bukan penerima wahyu. Hawariyun pun kita tak ikut, kita hanya ikut para nabi. Apabila kita keluar dari jalan para nabi, ketika itulah Tuhan cabut rahmat dia. Rahman illa marrahima rabbuk. Malaikat orang yang dirahmati oleh Allah, orang yang tak berselisih dengan Al-Kitab dan As-Sunnah, dia mendapat rahmat. Kerana kitab Quran dan sunnah adalah rahmat. Dan Muhammad itu rahmatan lil alamin. Berselisih walaupun zikir sekali. Walaupun zikir sekali, tak akan dapat rahmat. Pak. Percayakah kita zikir menari-menari itu boleh ada rahmat? Muzik-muzik boleh ada rahmat? Kalau zahir pun dah mukhtalifin, telah termasuk orang-orang berselisih dengan hadiah-hadiah yang sahih. Nak mengijazahkan zikir pun ada punya sulit. Orang yang tak boleh tengok, orang tu tak boleh tengok, kena kelumbung tutup lampu, ijazah. Hang jegi mata aku, aku jegi mata hang, macam saka nak bertukar. Kaifiat pun dah khilaf, ada rahmat, tidak ada rahmat. Yang dirahmati oleh Allah hanyalah orang yang tidak berselisih dengan sunnah Nabi dan ikhwan. Allah. Pasal itu ikhwan, Imam Abu Aliyah, Imam nama dia Ibrahim Al-Khawas. Nanti kita baca di dalam kitab Nawawi yang lagi satu tu, nama dia Al-Adhkar. Al-Adhkar. Nawawi memandang Ibrahim Al-Khawas ni sebagai satu wali. Nawawi ambil perkataan Ibrahim Al-Khawas, simpan di dalam Muqaddimah Al-Adhkar. Syatibi juga menyebut nama Ibrahim Al-Khawas. Kita kata dia ni orang hebat. Dia kata apa, ikhwan? Dia, bila orang tanya pada Ibrahim Al-Khawas ni, su'ila anil afiyah. Orang tanya kat dia, selamat ni apa? Afiyah. Badan pun kena sihat wal afiyah. Selamat. Apa makna afiyah? Apa makna selamat? Antum tahu dia jawab apa? Dia kata arba'un asyia'. Bila sebut afiyah, ada empat perkara dia kata. Satu, dinun bila bid'ah. Dinun bila bid'ah. Nak terjemah macam mana Pak Cik Din? Dinun bila bid'ah. Din tu apa dia? Agama. Bila? Bukan betul ilmi. Bila? Bila maksud dia? Bi tu maksud dia? Bismillah. Bi tu maksud? Dengan. La? Tidak ada. Ha. Dinun bila? Ya. Kesusah bahasa Arab kan? Senang. Kan? Bila orang tanya dia kepada Ibrahim Al-Khawas, juga saya ambil daripada Al-Aqtisam, apa makna Al-Afiyah? Apa makna keselamatan, kesejahteraan hidup? Dia kata arba'atu asya. Arba'atu asya, ada empat perkara. Asya tu perkara. Satu, dia kata selamat kita ni apabila kita boleh hidup dengan dinun bila bid'ah. Boleh faham eh? Satu. Yang kedua, dia kata wa amalun. Amalan eh? Bila afatun, kebinasaan. Apa yang membinasakan amal kita? Riya. Sifat-sifat hati ya. Maka dia kata bila kedua kita dapat, dan ini bukan hadis, ini perkataan Ibrahim Al-Khawas. Wa amalun bila afatun. Ketiga, dia kata wa qalbun, hati, bila syughlun. Syughlun. Syughul, mashghul. Maksudnya sibuk. Hati yang tidak sibuk dengan urusan lain daripada Allah. Apabila kita ada hati yang sibuk dengan benda lain, dia tak ada masa ke Tuhan, maka kita ada hati yang terlampau sibuk.
Dia kata kita akan jadi afiah apabila kita ada qalbun bila syughlun. Hati yang tidak sibuk dengan urusan hidup dunia kita. Dan yang keempat dia kata wa nafsun bila syahwatun. Nafsu yang tidak diheret dengan syahwat. Dia kata kalau hang dapat empat benda ni, hang akan kenal makna afiah. Rupanya salah satu makna afiah tu ikhwan bersihkan agama daripada bidah. Allahu akbar. Itulah Nawawi nak suruh kita tengok. Bukan saja zikir kita nak pakai ni Agus, tapi melihat bahawa tempat zikir ni jangan benar ke benda lain duduk. Kena lawan, jangan benar ke benda lain duduk. Pertahan kedudukan sunnah dalam bentuk al-azkar ini, dalam bentuk zikir ini. Sehinggakan kepada dia juga ditanya tentang masalah sabak. Apa itu sabak? Waqala, dia jawab. As-sabru. As-sabru. Pakcik Din, as-sabru ke as-sabrun? As-sabru ke as-sabrun? Bacaan yang betul. As-sabru. As-sabru. Kalau saya baca as-sabrun, boleh. As-sabrun. As-sabrun dengan tanwin. Bacaan dia as-sabru ke as-sabrun? Dengan tanwin. Tanwin maksud dia bari? Bari atas yang dua. Jadi bacaan dia as-sabrun. As-sabrun. Yang tu fasabrun jamil. Betul ayat tu. Fasabrun jamil. Tapi dengan mubtada' fa. Fasabrun. Pasal apa baca fasabrun? Run. Pasal depan tidak ada alif lam. Alif lam dengan tanwin tak boleh duduk setempat. Betul? Maka Allah kata fasabrun tanpa alif lam. Maka run lah. Jamilun. Jamilun. Tapi kalau ada alif lam, as-sabru. Tak boleh as-sabrun. Macam ni? Sampai batuk dah pakcik. Orang tanya dekat dia, apa makna sabrun? Orang tanya sabr. Sabrun lah, pasal tak ada alif lam kan? Apa itu sabrun? Mas sabr. Apa itu sabak? Waqala, dia jawab. As-sabru, terjemahan dia, as-sabru, sabak itu ialah, dia kata apa? As-sibatu. As-sibatu. Sabik. Maksud dia apa? Tetap. Yang kata sabak itu apa dia? Dia kata as-sibatu alal ahkamil kitab was sunnah. Kau sabak di atas apanya Allah telah putuskan di dalam kitab dan sunnah. Jangan pergi ambil benda lain. Itulah sabak, kata dia. Kita tak sabak nak. Siapa yang pilih bid'ah, dia dihukum tak sabak. Sedangkan Allah kata ada wabashiri sabirin, ada khabar gembira untuk orang yang sabak. Maka sabak itu adalah as-sibat alal ahkamil kitabi was sunnah. Allahu akbar ikhwan. InsyaAllah panjang umur sihat badan, kita sambung lagi ikhwan. Baca tiga tapi sampai 9:30 lah. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.